Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini tanggal 21 Juli, hari Kamis 2022, ada acara perpisahan ya dengan Ibu Dian Hafidz dan Ibu Widya ya. Beliau sudah habis masa tugas di Sepakia dan hari ini akan ada perpisahan dengan beliau-beliau. Demikian kita saksikan acaranya. Acara sudah mau dimulai. Sudah banyak tamu-tamu yang pada datang. Selamat sore Ibu Widya, gimana kesan-kesannya ini? Aduh, hari ini ada perpisahan ya. Berapa tahun Bu? 3 tahun. Aku nanti sih nama Bapak. 3 tahun masa ini. Wah, kesan-kesannya apa ini? Enak, pokoknya enak kan tinggal di sini deh. Pokoknya kalau mau sepedahan banyak. Kalau mau kerja juga banyak kerjanya. Pokoknya yang diinget tuh yang enak-enak dan bahagia. Mantap lah. Pokoknya sukses selalu dimanapun ya Bu ya. Mantap, siap. Terima kasih. Ibu Dian, apa kabar Bu? Halo, sore ini perpisahan Ibu ya. Banyak membantu sekali nih Bu Dian selama penyambutan. Ada kesan-kesannya nggak Bu? Ya, kesan-kesannya sesuatu yang indah selalu pendek waktunya. Jadi ya sudah takdirnya begini, tapi yang jelas waktu-waktu yang bersama Pak Duber dan Ibu dan Chef, Bu Titi, Bu Lina, semua anak-anak itu sangat berkesan. 6 bulan kita hiking, jalan, camping, itu luar biasa. Mudah-mudahan dapat penempatan negaranya lebih bagus lagi ya Bu ya. Amin, ya Alamin, Chef. Tidak apa juga. Kami tunggu iganya Chef. Oh, siap. Ya. Keren ya nanti. Selamat ya Bu, sukses ya, dimanapun makasih, berada. Chef. Oke. Ada Bapak Liwung. Nah ini luar biasa nih Pak Liwung. Sekaligus merupakan acara perpisahan dari dua staf kita yang tercinta. Acara sudah dimulai. Hafid, karena ada banyak Dian di sini, Ibu Dian Hafidz dan Ibu Widya. Saya sudah hafal. Dan juga perpisahan. Tapi saya ingin saya mohon maaf Ibu Hafidz dan Ibu Widya. Kalau dihadir Kristiana untuk memulai, mohon izin Pak Dubes, saya sampaikan laporan singkat terlebih dahulu mengenai pelaksanaan kelas seni dan tari yang setelah dilakukan oleh KBRI sebagai berikut. Pak Dubes, KBRI Bratislava telah melaksanakan kelas seni tradisional Indonesia yang terdiri dari kelas seni, tari, dan seni musik tradisional Indonesia yang diikuti oleh masyarakat Indonesia dan alumni dalam mahasiswa. Kelas tari sendiri diajar, kelas tari yang diajarkan adalah tari Margo Natal dan Soko Batak, bukan karena saya tak ya Pak. Itu Mbak Dipakai dan Mas Tari yang manis. Yang keempat kita punya imigran nih Pak. Oh Meji. Yang kelima Lepani dari Yaro Ramadhani nama sekolah. Yang keenam Ibu Titi Rumiati. Yang ketujuh Ibu Lina Herlina. Yang kedelapan Ibu Tio Wida Sitompu. Yang ketujuh Ibu Nurul Masika. Yang kesepuluh Ibu Dian Mas Purwoso. Yang kesebelas Ibu Maria Sri Sekolah lagi di belakang. Ya. Yang ke-12 Ibu Ratna Susanti. Yang ke-13 ini katanya yang paling unggul main musiknya bagus. Bapak Fitrian Memratai. Ah ini bukan. Yang terakhir Pak 14 ini calon-calon konduktor. Calon pelatih masa depan. Itu Bapak Yehuda Gabriel Manjir. Dari Bapak Duta Besar. Bapak Duta Besar.
Let me speak in bahasa Indonesia because Pak Rekdi will translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam, salam sehat, salam budaya, salam kebajikan. Dunia salam sehat untuk kita semua. Penutupan kegiatan seni dan budaya KBRI Provinsi Selatan. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu dan bapak sekalian pada sore hari ini. Dan juga tentunya ini merupakan pertemuan kedua kita sejak 6 bulan yang lalu dengan Mas Endur dalam mengadakan pertemuan untuk PMI alumni beasiswa Indonesia pada 26 Januari tahun ini. Acara hari ini secara khusus seperti yang saya sampaikan tadi diadakan sebagai wujud apresiasi kita, penghargaan setinggi-tingginya seluruh peserta yang tadi disebutkan oleh Pak Franky yang mengikuti kelas tari dan musik Indonesia sejak 8 Februari hingga 13 Juli yang lalu. Saya melihat semangat yang kita semua siswa dalam mengikuti kelas setiap minggunya. Saya sebenarnya juga mau join tapi kelasnya sudah penuh kata Pak Franky. Saya saja dari atas. Untuk itu melalui kesempatan sore hari ini KBRI Bratislava ingin memberikan sertifikat terima kasih Pak Dubes. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Dubes, ini kelas kita bukan kelas. Barbora dan Kira untuk maju ke depan. Perwakilan untuk mendapat sertifikat seni. Mohon maaf, mungkin Kira dan Barbora menghadap ke depan, tapi terus dari sini. Yes. Gurunya dengan Pak Lusti, itu tadi yang banyak ngasih gaya tangan-tangan itu ini orang lain. Terima kasih kemudian kalau di sini. Yang paling dinantikan acara bintangnya yaitu acara perpisahan dua staff KBRI kita yang kita sayangi, Ibu Dian Hafid dan Ibu Widya Kristiana Mabadi Harjo. Baik, untuk langsung memulai acara perpisahan kita, kami kembali mohon kesediaan Bapak Duta Besar untuk menyampaikan kata-kata perpisahan dari Bapak Duta Besar kepada Ibu Dian dan Ibu Widya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingin bukan memperpisahkan di sebelah depan saya. Kita insya Allah nanti ketemu lagi kemudian dan keluarga. Tapi tentunya sore ini kita ingin memberikan suatu acara spesial buat ibu-ibu dan bapak-bapak keluarga khususnya yang selama ini sudah lebih lama berbakti di KBRI daripada saya karena saya baru 8 bulan. Terima kasih atas dedikasi kerjasamanya dan juga di part of the family of the KBRI Bratislava. Satu kehormatan juga bagi kami terutama ibu karena sekarang ini ibu banyak membantu bola kemudian dan ibu media. Kalau saya sih hanya pekerjaannya aja lah. Jadi ibu juga akan mengatakan sesuatu kalau ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya sebagai pribadi dan
bulan Juli ya, selama kami di sini dari hari pertama sampai hari ini, tentunya kami tidak akan semahir sekarang ya, tapi semahir sekarang kalau tidak dibimbing dan diberitahu oleh media dan media serta Pak Helmi dan Pak Dimas tentang Berat Selasa dan sekitarnya. Dan juga saya ucapkan selamat kembali ke Jakarta, Bogor, kita sekampung ya. Bekasi itu masih ya. Namanya banyak. Jadi selamat kembali ke kampung halaman. Apapun yang terjadi, kampung halaman pasti tempat terindah buat kita. Karena keluarga kita ya. Pastinya apapun yang terjadi, yang katanya macet, tapi tenang itu selalu jadi apa? Yang dirindukan. Ya. Pengen lagi. Terima kasih atas segala bantuannya selama di sini dan selamat kembali ke Indonesia. Makanan terutama ya, sang di Indonesia. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan kata-kata terpisah, silakan. Besar LBBPR Indo Slovakia, Yang Mulia Dr. Pribadi Sutiono dan Ibu Fenty Saraswati, yang terhormat Bapak dan Ibu Home Staff KBRI Bratislava. Waktu berjalan dengan cepat, 3,5 tahun sudah kami bertugas di KBRI Bratislava, Slovakia, dan ini rupanya waktunya kami kembali ke Jakarta. Insya Allah tepatnya tanggal 8 Agustus 2023. Barbecue dan kita saling bermain perahu sampai kehilangan HP. For Oliver in the night, or Rado also, anybody was helping supporting our children. Dari hari ini mengucapkan banyak terima kasih dari lubuk hati yang paling durasi mahal nih saudara. Anyway, kami mohon kesediaan Ibu Widya dan keluarga untuk maju ke depan untuk memberikan kata-kata perpisahan. Terima kasih, silakan. Saya agak grogi, Bu. Biasanya jadi MC, sekarang jadi mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu, pertama-tama terima kasih atas kehadiran ini pada sore hari ini. Saya nggak mempersiapkan speech khusus seperti Ibu, apalagi yang substansi ya. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama selama 3 tahun ini. Ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk suami saya tercinta. Selama 3 tahun kami menjadi pelaksana fungsi promosi dan tenggatan diajarin Mas Gap, Pak Impa, Miska, dan semua teman-teman yang lain. Alhamdulillah kerjasama yang baik akhirnya tercipta karena kekeluargaan yang begitu erat di dalam kami. Terima kasih dengan Bapak Ibu sekalian, saya juga mau keluar
kemudian kantor. Kami mohon maaf siap besar-besarnya. Semoga Bapak Ibu sekalian membukakan pintu maaf bagi kami. Juga masalah saya yang saya tambahkan impor langsung dari Bogor untuk membantu kami dalam membereskan barang kami yang tak banyak itu. Terima kasih ya Mama Papa sudah bantu. Mari Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih loh sudah sesuai durasi. Soalnya perjalanannya mahal di sini kan. Karena hari ini yang kita dipulihkan di hari Jakarta and enjoy your time to the fullest. Selamat kembali ke Pejambon, melalui diplomasi kopi dan kafe diplomasi. Selanjutnya untuk Audrey, Gary, dan Johan. Study hard and play hard, guys. Selamat belajar di sekolahnya dan jadi kekagalan orang tua. Untuk yang paling senior. Tadinya kami mau ngasih master mata, cuma pagi ini lebih kasar, Pak. Selanjutnya Widya. Ini walaupun kecil tapi mahal banget ini, Wid. Mahal banget. Ya. Baik, terima kasih Pak Dubes. Selanjutnya kami mohon mungkin itu boleh ditaruh dulu tepat di tempat. Dan ini ke bagian dia ya. Siap. Satu lagi kepada Ibu Widya. Terima kasih Bu Fendi. Silakan kembali ke tempat. Masih banyak lagi tenang. Main mengikuti saya. Terima kasih Pak Dubes. Waktunya untuk bersalam salaman. Salam perpisahan. Salaman. Ya.
selamat jalan kepada Dian Hafiz. Ibu selamat jalan dan sukses. Ya, mudah-mudahan dapat pendapatan lagi. Nanti ketemu lagi di Bogor. Masih punya utang juga? Apa? Masih punya utang juga? Sampai lupa tuh dari panggil. Ya, Pak Dimas sukses ya. Terima kasih, Pak. Siap. Foto bersama untuk kenang-kenangan. Terima kasih dengan artisnya nih yang ganteng nih, Stiva, Mas Stiva. Keren. Ini dua wanita sedang melipati. Apa ini sotomi ya? Iya. Bu. Ayo Givari. Wah, Dayan Givari yang banyak loh. Wah, ini tailor made fashion summit luar biasa. Itu buatannya itu Ibu Dipa itu. Iya, Ibu Dipa juga luar biasa ini. Iya, enak itu. Demikian acara malam ini sudah selesai, sudah makan, sudah silaturahmi, sudah salam-salam bersama-sama, dan acara sudah selesai. Demikian, terima kasih kepada semua. Pak Dubes, Pak Ibu akan meninggalkan acara. Acara sudah selesai. Terima kasih.